Sebab itulah kita memperjuangkan great leader bukan good leader. Pengajaran dari kisah Tunku Abdul Rahman dan Datuk On. Assalamualaikum. Kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Tunku pernah menceritakan ketika ia menyatakan perjuangannya adalah untuk mendapatkan kemerdekaan, ia ditertawa oleh orang ramai dan pemimpin Melayu pada masa itu, terutama Dato' On dan rakan-rakannya. Mereka mengejek Tunku dengan berkata, macam mana orang Melayu nak merdeka? Sesama mereka pun berpecah dan tidak kuat. Tunku pernah hantar surat kepada Dato' On supaya beliau dan pemimpin lainnya mendesak British untuk kemerdekaan. Tetapi suratnya tidak dibalas. Masalah Dato' On adalah orang sekelilingnya yang lebih suka menjadi pengampu dan mencari keselesaan. Mereka ini tidak ada agenda untuk merdeka. Adakah kisah ini untuk menunjukkan Dato' On bukan seorang yang baik? Tidak. Cerita ini bukanlah menafikan langsung jasa Dato' On. Tetapi cerita ini menunjukkan tidak cukup hanya menjadi pemimpin yang baik. Tunku lebih melihat orang Melayu perlu diselamatkan masa depan dan maruah mereka. Orang Melayu tidak akan ada masa depan selagi di bawah penjajah kerana kedudukan mereka sangat buruk di bawah British. Orang Melayu bukan saja miskin, mereka juga buta huruf, harta mereka banyak yang terlepas. Bagi Tunku, semua masalah orang Melayu ini hanya dapat diselesaikan bila kuasa tanah air berada di tangan orang Melayu semula. Sebab itulah beliau menggerakkan agenda kemerdekaan untuk tanah Melayu. Inilah great leader. Manakala Dato' On seorang pemimpin yang baik, beliau banyak membantu orang Melayu. Beliau berjaya menyatukan orang Melayu di dalam satu wadah perjuangan. Gerakannya menyebabkan orang Melayu bersatu. Cuma beliau tidak berani membawa agenda kemerdekaan kerana baginya orang Melayu masih belum bersedia untuk merdeka. Mereka masih perlu berada di bawah British kerana banyak kelemahan. Dato' On adalah good leader. Menjadi good leader tidak memadai. Jim Collins yang menulis buku Good to Great pernah menyebut, good is the enemy of great. Tunku Abdul Rahman memiliki willingness dan usaha tanpa kompromi untuk merdeka. Walaupun ia tahu orang Melayu banyak kelemahan, tetapi Tunku tidak melihat itu sebagai satu halangan. Bahkan ia menjadikan ini cabaran untuk menyuntik semangat kepada rakyat supaya berani menyahut seruan merdeka. Di sinilah membuktikan kita tidak boleh hanya ada good leader kerana baik saja tidak cukup untuk capai sesuatu yang besar. Kita perlukan great leader dan great people seperti Tuanku yang mampu menggerakkan suatu perkara yang dianggap mustahil pada masa itu. Jika pada masa itu hanya ada good leader, maka kemerdekaan mungkin lambat untuk dicapai. Terima kasih Tunku, kau memang great leader yang layak mendapat gelaran bapa kemerdekaan negara. Ayuh, mari kita ubah dan gerakkan diri kita untuk menjadi great leader, great people and do the great effort. Tidak cukup menjadi good people. Firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji siapa membuat amalan yang terbaik. Al-Mulk ayat kedua. Ini bukan sekadar cerita tetapi ajakan untuk terus kuat demi menjadi great. Share anda akan membantu membawa perubahan dan kekuatan. Sebarkanlah. Assalamualaikum.